sebuah video memperlihatkan Mbok Yem turun gunung untuk berlebaran. Video ini dibagikan oleh akun Instagram Andreli48 pada Rabu 27 April 2022. Bagi kalangan pendaki, tak asing lagi dengan sosok Mbok Yem. Mbok Yem merupakan pemilik sebuah warung yang sudah berjualan puluhan tahun di dekat puncak Gunung Lawu. Namun hari ini Mbok Yem turun gunung untuk berlebaran bersama keluarga di kampung halaman pada Rabu 27 April 2022. Beliau kabarnya hanya turun satu kali dalam setahun dan keperluan logistiknya diantar oleh orang dari bawah. Tampak empat pria membantu Mbok Yem turun gunung dengan cara ditandu. Setelah video Mbok Yem turun gunung tayang, ramai menuai komentar dari warganet.